Judul kita subuh ini sebagaimana tertulis, untuk apa kita hidup. Itulah agaknya yang dibicarakan ibu-ibu di atas sampai ribut betul. Untuk apa kita ini hidup? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Makanya Socrates, seorang filosof dulu Yunani, berkata, untuk menjawab mengapa kita hidup, perlu hidup 500 tahun lamanya. Tak cukup umur. Memikir untuk apa kita hidup. Sampai akhirnya, karena tidak sanggup akal itu menjawab, maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata saya hanya bisa melihat apa yang ada dalam masjid ini saja. Saya tak tahu berapa banyak jamaah di luar. Maka karena mata ini terbatas, saya ini manusia yang lemah. Telinga juga hanya bisa mendengar apa yang dibicarakan sekeliling dan atas saja. Apa yang dibicarakan orang di luar sana saya tak tahu. Maka saya manusia yang lemah. Akal juga begitu, tidak bisa menangkap saya ini habis mati nanti mau kemana. Maka saya manusia lemah. Allah Maha tahu, maka dia kirimlah salah satu makhluknya ingin menjelaskan kau untuk apa, sedang di mana, dan yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu apa yang mesti mereka sedekahkan. Yas'alunaka anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi, katakan ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang itu melainkan hanya sedikit saja. Jadi Al-Qur'an menjawab berbagai pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh survei, tak dapat dijawab oleh lembaga penelitian riset. Ia menjawab apa yang tak bisa dijawab akal manusia. Pepatah Melayu berkata, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah artinya bambu. Orang kalau naik rakit, bambu mesti ditanamkan ke dalam sungai. Kalau panjangnya cuma sejengkal, jangan laut hendak diduga. Itulah orang yang terlalu memaksakan akalnya, akhirnya ngomong sendiri dan senyum sendiri. Akhir puncak daripada akal adalah ngomong sendiri, senyum sendiri. Angkot lewat pun dia senyum. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kita yang maha, kita yang sangat rendah, hina ini mengaku lemah. Aku berserah kepada engkau ya Allah. Berserah itu bahasa Arabnya istislam. Makanya kita ini tadi mengaku di hadapan Allah hanifan musliman. Aku condong kepada kebenaran musliman, dan aku hanya berserah diri kepada engkau ya Allah ya Rabbal Alamin.